Assalamualaikum, balik lagi sama aku Feli. Nah, di video kali ini sesuai dengan requestan kalian, aku bakalan ngebahas caranya untuk mencari supplier di Instagram. Oke, jadi di sini aku mau fokus dulu mencari supplier di Instagram. Jadi yang pertama itu kalian bisa cari supplier di Instagram itu pertama dari postingannya. Kalian coba cari postingannya itu real pitch apa enggak sih? Itu yang pertama kali harus kalian lihat. Jadi jangan sampai kalian tertipu dengan followers yang berjuta-juta, followers yang banyak banget, tapi ternyata dia malah penipu. Jadi kalian wajib banget ngecek itu. Yang pertama adalah cek postingannya. Pastikan postingannya itu benar-benar real pitch, jadi kalian bisa tahu barang real pitch-nya itu kayak gimana. Oke? Nah, next lagi yang kedua, di sini yang kedua biasanya kalau misalkan supplier ataupun online shop yang jual di online itu dia bakalan kasih lihat packingannya seperti apa. Jadi kalian bisa juga cek story-nya atau di feed Instagram-nya itu kira-kira packingannya itu kayak gimana. Jadi kalian harus banget tahu nih packingannya itu seperti apa. Oke? Okay? Next lagi yang ketiga, jangan lupa untuk pantengin story-nya. Jadi biasanya kalau online shop yang benar-benar real pitch, dia bakalan aktif di story. Jadi kalian harus pantengin itu. Dan yang keempat, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman rekomendasi supplier di Instagram. Yang pertama ada sepatu sendal. Itu menurut aku supplier atau toko online shop yang benar-benar real pitch dan harganya juga murah dan bisa kalian jual lagi. Itu ada di @mailstore.jkt. Untuk yang kedua, kalau misalnya kalian cari next lagi yang kedua, jadi buat kalian yang cari-cari baju kekinian dari mulai usia 16 tahun sampai umur-umur 29 kayak aku juga bisa banget, itu kalian bisa cari di @goldenbowlershop karena bajunya tuh benar-benar kekinian banget dan harganya tuh benar-benar super murah banget di bawah 100.000. Jadi kalian gampang untuk menjual lagi. Next lagi untuk yang ketiga adalah tas. Jadi buat kalian yang cari supplier tas, itu di sini aku mau merekomendasikan ke kalian yaitu supplier tas dari @rumahtaslucu. Itu dia ada di Surabaya dan itu harganya benar-benar super murah banget di bawah 50 ribuan kalau nggak salah, tapi kalian bisa ngejual tas 50.000 karena memang barangnya tuh benar-benar bagus banget. Nah, next lagi yang keempat, ya keempat kalau nggak salah, yang keempat ini adalah hijab. Jadi buat kalian yang cari supplier hijab dengan real pitch dan harganya itu murah di bawah 50.000 deh pokoknya, itu kalian bisa ke hijab.up karena itu benar-benar real pitch banget dan aku juga pernah beli produknya di dia, itu benar-benar rekomendasi banget dan dia itu open dropship. Jadi buat kalian yang lagi cari supplier, kalian bisa coba langsung aja ke Instagram yang tadi aku sebutin karena memang di situ tuh harganya super super murah dan aku pernah beli di semua yang tadi aku sebutin, pokoknya benar-benar real pitch banget. Oke deh, sekian itu dia cara cari supplier di Instagram versi aku. Jadi jangan sampai kalian pengen cari supplier tapi malah kalian ketipu. Oke? Nah, itu dia video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya di like dan di subscribe. Dan follow juga Instagram aku di sini. Oke, terima kasih banyak. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.